Sahabat Kece, dari turnamen Super 750 French Open 2021, Indonesia sudah meloloskan 3 wakilnya ke babak perempat final, di mana 3 pemain yang bertanding di awal babak 16 besar hari ini sukses mengalahkan lawan-lawannya. Menyusul pasangan ganda putra unggulan 3, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang lolos ke babak perempat final usai mengalahkan pasangan Perancis Christo Popov dan Thomas Junior Popov. Kemenangan juga diraih oleh ganda campuran Raven Jordan Melati Daiva Oktavianti melalui pertarungan sengit dan rubber game setelah menghadapi perlawanan yang sangat ketat dari pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy dan Aswini Ponapa 15-21, 21-17, dan 21-19. Ya, Praven Melati bahkan langsung tampil tertekan di game pertama dan harus mengakui keunggulan pasangan India. Permainan keras dan cepat dari pasangan Satwik Sairaj Rankireddy dan Aswini Ponapa gagal diredam oleh Praven Melati hingga mereka tertinggal 15-21. Di game kedua, mereka membalasnya menjadi satu sama setelah unggul 21-17. Dan di game ketiga, Praven Melati bahkan sempat tertinggal di poin-poin kritis, yaitu pada kedudukan 15-18 untuk keunggulan Satwik Sairaj dan Aswini. Namun dengan ketenangan Praven Melati, keduanya mampu mengumpulkan 3 poin beruntun, sehingga kedudukan menjadi 18 sama, dan sukses membalikan keadaan setelah menutup pertandingan dengan kemenangan 21-19 di game ketiga. Laga yang berlangsung selama 52 menit tersebut, akhirnya dimenangkan oleh Praven Melati. Dan di babak perempat final, mereka akan menunggu pemenang dari pasangan Denmark, Niklas Nord dan Emily Maglun versus unggulan 7 dari Hong Kong, Tang Chungman dan Se Ying Suet. Sementara wakil ketiga Indonesia di perempat final adalah ganda putra unggulan 2, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Pemain senior tersebut berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Lu Qingyao dan Yang Pohan melalui pertarungan rubber game 21-16, 14-21, dan 21-15. Ya, pertandingan yang luar biasa dan sangat menarik untuk menjadi tontonan. Kemenangan ini membawa The Daddies akan menghadapi pasangan Korea Selatan Ko Sung Hyun dan Shin Baek-chul yang melangkah ke babak perempat final setelah mengalahkan wakil Jepang Akira Koga dan Taichi Saito 21-15, 21-14. Dan berikut hasil sementara babak 16 besar French Open 2021.